namanya apa? Banyak banget satu tandan. Terima kasih loh Bu. Dari pekerja rumah tangga yang menuntut untuk RUU pekerja rumah tangga PRT, saudara. Cari bunga. Cari bunga dia mantap kesini. Ya Pak di KN ini ya. Ya ini seperti karena kita lihat hari ini hujan-hujanan ini. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Jadi di sini nih, di sini ada kasur, saudara. Kemudian tiga wanita yang habis atau baru selesai dilakukan proses aborsi. Sepuluh sampai 15 menit jalan kaki. Ini kemudian nanti digusur lagi, iya. Bapak belum mau juga pindah ke sana, meskipun harganya di luar jangkauan. Ibu nggak terima dong Bu disebut seperti ya, itu? Ya nggak terima. Nggak terima, kampungnya masa di itu, dibilang kampung maling, kampung badut.
kritik saya itu fundamental apa tidak itu. Kenapa tidak menggunakan kata-kata yang lebih baik misalnya atau lebih halus begitu misalnya? Pompa ini, pompanisasi ini sumber airnya tuh dari mana? Ini ada dua sumber air. Hmm. Ada sumber air pengairan, okay. Ada dari ini pompa dengan air tanah. Pak, ini tuh kalau orang jatuh misal di situ tuh Pak ya, orang jatuh, itu kemungkinan akan dibawa arus dan di pusaran situ Pak? Oh, dia jatuh cuma jatuh blek, kemungkinan enggak. Ini kan yang saya tahu kita menjatuhkan diri pengen lari. Uh-huh. Nah, kemungkinan begitu lari salah ngambil jalur kali dia. Satu kapal yang kemudian masih ada WNA-nya di dalam sedang diperiksa seluruh administrasinya ya. Yeah, I'm stay alone. It's not my boat. I'm not owner. Oh yeah. How long you been here? 7 months. And what do you think about the inspection like this? Dalam waktu kurang dari 2 bulan kalian mau tampil di Piala Dunia nggak jadi, itu gimana waktu dengar kabar itu? Saya sangat sedih sekali sih Pak. Episode kali ini menjadi episode terakhir program Niluh di Kompas TV. Terima kasih atas setiap apresiasi Anda dalam tayangan Niluh. Kompas TV akan tetap berkomitmen untuk hadirkan informasi yang aktual, independen, dan terpercaya. Kompas TV juga akan terus melahirkan talenta-talenta terbaiknya. Saya Niluh Puspa. Sampai jumpa. Terus ya, lancar. Hahaha.